kalian dari sini. Jadi begini, awalnya dari sini dulu. Nah, sagu ini diayak dulu, dibersihkan. Jadi diayak dulu. Nah. Kenapa? Ini tepung sagu aren. Tepung sagu aren ini. Nah. Ini diayak dulu biar lembut. Nah, dari sini langsung ke sini, Pak. Ini buat ini adonan tajinnya. Ya adonannya buat. Ini yang kemarin apa gimana, Pak? Ya bukan yang hari ini, bukan yang kemarin, yang hari ini adonannya dari sagu ini dibikin. Enggak, tetap posisinya ini baru, yang baru. Ini masih panas. Gitu. Nah, dari sini adonan sini baru ke sini. Digiling. Nah, pakai adonan lagi. Nah, campurannya tetap sagu aren sama pewarna makanan. Pewarna makanan ya, Pak? Iya, pewarna makanan. Nah, dari sini dicetaklah ke sini. Dari cetak sini. Ini warnanya lebih ini apa ya? Nah, ini warnanya beda sama Bogoran. Kalau yang Bogoran kuning, kalau ini merah. Ada dua warna. Nah, dua warna. Nah, direbuslah sini. Siapa, Pak? Nah, perebusan nih. Ini di sini perebusan. Berapa lama nih, Pak? Hitungan detik lah. Nggak, jangan terlalu mateng. Nggak lama ya, Pak? Ya, nggak lama. Nah, dari situ dicuci. Nah, dicuci. Dari situ dicuci. Nah, habis dari cuci, perendaman. Larinya ke sini. Perendaman, Pak. Nah, terakhir nih, Pak. Nih, belum terakhir, ini perendaman. Setelah didinginkan, direndam. Nanti ditiriskan, diangkat, nanti kasih minyak di sini, minyak kacang. Pokoknya direndam dulu nih, Pak. Direndam dulu. Berapa lama nih, Pak? Enggak lama, paling sekitar antara 15 menit lah. 15 menit. Baru bisa dikasih minyak kacang. Proses terakhir apa ini, Pak? Pakai minyak kacang biar nggak lengket satu sama lain, jadi iya. Bisa minyak kacang ya, Pak, ya? Ya, minyak kacang ya. Jadi harus begini ya, Pak, ya? Kenapa? Harus diminyakin ya, Pak? Harus, tetap. Kalau nggak diminyakin satu sama lain, nempel ya. Naik berapa banyak sih, Pak? Kenapa? Diminyakin berapa banyak? Jadi perbandingannya satu kita tuh satu kilo lah. Udah nih, Pak? Ya udah jadi nih, tinggal di packing, timbang, langsung ke pasar. Oh, pasar. Nah, tergantung orderan, ada yang 10 kilo, ada yang 25 kilo, ada yang 40 kilo, tergantung. Minimal berapa tuh, Pak? 10 kilo di sekir. 10 kilo ya. Tapi jangan jauh. Oh. Iyalah, belum ongkosnya ya, Pak. Belum ongkosnya. Ini ciri khas mie ini glowing ya, Pak, ya? Ya, ini. Karena itu pakai minyak itu ya, Pak. Minyak kacang. Gila. Jadi kalau pakai minyak sayur agak lengket lah. Iya, untuk Bogoran. Oh, yang biasa dipakai buat soto nih, apa ya? Wah, kalau bukan soto, bukan ini. Bukan. Kalau soto kan buat dari bahannya terigu. Oh. Kalau ini mas sagu aren, ini udah jadi di packing. Kemana ini udah jadi. Kira-kira pengiriman, Pak? Ini paling ke Citeureup, Cileungsi, Bogor. Paling boleh wilayah Bogor lah, Bogor. Tapi untuk yang warna merah itu biasanya untuk Cipanas sama Cianjur. Beda warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Eman, selaku produksi mie glosor dari bahan baku mie sagu. Untuk diproduksi di posisi di Bogor, untuk saya waktu dulunya tahun 98 dibukanya, 98 sampai sekarang.
untuk generasi kedua. Untuk generasi pertamanya bapak, dari bapak. Dari bapak tahun sekitar 60-an lah di ke Bogor. Bapak orang Sukabumi, ibu saya orang Bogor. Nah dari situ bapak hijrah ke Bogor, memproduksi mie glosor, mie aci dari bahan baku sagu aren sampai sekarang. Untuk generasi kedua ya saya. Gue kalau di zaman susah zaman oplet lah, pengiriman pakai oplet dulu. Kalau zaman sekarang saya kan pakai mobil, kendaraan pengiriman. Paling untuk pertama produksi dulu nggak begitu banyak, paling sekitar 25 kilo, 100 kilo sampai 500 kilo lah. Ya dikit. Kalau sekarang sih alhamdulillah lah, ya kurang lebih sekitar antara 700 kilo sehari gitu. Dari 25 kilo ya, Pak? Dari 25 kilo. Oh, kerja dulu saya. Kerja dulu lah, malang melintang di Spemda, di pabrik-pabrik saya. Oh, pernah pabrik juga, Pak? Pernah pabrik. Cuman pabrik furniture. Oh, gitu. Furniture. Terus kenapa tuh, Pak, putusin ke lanjutin usaha orang tua gitu? Ya mungkin menjanjikan juga ya, setelah dihitung-hitung gitu kan. Setelah dihitung sampai sekarang kan karyawan kurang lebih sekitar antara 16-an lah. 16 orang gitu kan. Daripada saya kerja di orang lain, lebih baik nerusin dari bapak lah. Itu lebih baik lah. Sayang juga. Karena sampai sekarang kan dari saya buka itu dari bapak ke saya itu tahun 98 sampai sekarang. Ya kurang lebih sekitar antara 27 tahun lah. Alhamdulillah. Berarti ini prospeknya bagus ya, Pak ya? Alhamdulillah prospek bagus gitu kan. Tapi kan namanya persaingan pasti ada, Pak. Persaingan pasti ada. Yang penting kitanya aja ulet. Kalau pemasaran kita langsung ya ke pasar-pasar rakyat yang bisa langsung datang ke sini, Pak. Ada yang datang ke sini, ada yang kita main sales, ada gitu kan. Ada gitu kan. Ya. Ada minimum order ya, Pak? Kenapa? Ada minimum order enggak sih, Pak, kalau mau jadi seller gitu? Minimum order ada lah, tergantung jaraknya. Nah, kalau jaraknya jauh sih istilah mungkin ada hitung-hitungan lah, hitung-hitungan. Itu per kilonya biasa di berapa, Pak? Kalau untuk sekarang ini kita masukin kurang lebih sekitar antara ada yang 4.500, ada yang 5.000, ada tergantung jauhnya, jarak jauhnya gitu. Tapi kebanyakan sih istilahnya kan jadi angka 5.000 untuk jarak jauh gitu kan. Belum ada media sosialnya, Pak? Media sosial ini gitu, pemasaran itu barangkali. Wah, belum lah. Belum. Ada Instagram gitu, Pak? Instagram belum lah, belum ada. Jadi selama ini offline aja, Pak. Offline tetap. Aku mulut-mulutnya dari pasar aja intinya. Jadi luar biasa ya, Pak ya. Belum gunain online aja, offline-nya udah mantap ya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Intinya fokus saja. Jujur, fokus. Kalau secara capek semua pasti capek lah, cari duit ataupun misalnya gimana tetap aja. Mau ngitung duit tuh capek. Semua tetap capek. Intinya fokus. Itu aja fokus. Satu bidang fokus kita geluti, insya Allah tahu hasilnya, insya Allah lah mau bawa hasil lah. Intinya fokus aja kalau saya mah. Ini pasti penasaran tadi, Pak, kan Bapak generasi kedua nih, Pak. Nah, waktu Bapak ngelanjutin itu dari nol apa emang udah jalan atau gimana sih, Pak? Ya, emang udah jalan, cuman posisinya kan namanya dulu kan naik turun lah, posisi nggak stabil, pemasaran nggak pakai mobil lah, nggak pakai sales gitu kan dulu, tok ke pasar aja gitu kan dulu. Kalau sekarang kan pengen main sales gitu kan, jaringan lah, jaringan, main jaringan, insya Allah jaringan. Ya adanya handphone kan komunikasi lebih inilah, jarak tempuh pun istilahnya kalau ke Cipanas, ke Cianjur bisa gampang lah. Jadi ketika Bapak turun megang langsung, manajemennya lebih bagus gitu ya, Pak ya? Ya begitulah. Ya begitulah. Kuncinya apa sih, Pak, bisa bertahan selama itu? Ya semangat aja, semangat, nggak usah lelah lah. Namanya hitung-hitungannya pasti ya kita jeblok lah hitungan, tapi nggak usah dihitung-hitung lah, yang penting kita jalan aja. Buktinya hasil kan 16 orang masih kerja di kita, gaji harian gitu. Rezekinya kan beda gitu kan. Kalau pesen bisa order ke tempat saya, ke nomor saya, nomornya 0812 191 6388 Pak Eman.